swastiastu, welcome to Serayu Spa The Kayan Jungle Resort. Perkenalkan, nama saya Desa, Spa Manager di Serayu Spa di The Kayan Jungle Resort. Hari ini saya ingin perkenalkan salah satu treatment kami yang ada di Serayu Spa yang sangat digemari oleh tamu, yaitu bambu jungle massage. Nah, kenapa kami memilih bambu? Karena bambu tersebut sangat mudah dijumpai di sekitar kita, dan bambu berfungsi untuk menyimpan panas yang baik sebagai media pemijatan. Makanya kami memakai bambu untuk treatment kami di Serayu Spa. Nah, bambu juga mempunyai manfaat memberikan energi positif ke dalam tubuh kita, sehingga bisa membalanskan antara energi positif dan negatif tersebut. Bambu yang kami pakai di sini menggunakan jenis bambu apus dan bambu kuning. Bisa mungkin di rumah bisa dipakai bambu apa saja, cuman kita lebih baik memakai bambu apus atau bambu kuning agar bambu tersebut tidak mudah pecah. Baik, bambu yang kami pergunakan, kami memakai 6 jenis potongan bambu, di mana bambu tersebut dipotong sesuai dengan fungsi dari pemijatan tersebut. Nah, pertama kita potong yang agak besar, yaitu ukurannya 50 cm, panjangnya, kemudian diameter 5 cm. Ini biasa dipakai untuk di area yang badan yang lebar seperti paha, kemudian paha atas dan paha bawah. Selanjutnya ada yang lebih kecil lagi, kita pakai ukuran 40 cm panjangnya, kemudian diameter 4 cm. Kita potong. Ini biasa kita pakai di punggung, media punggung. Kemudian selanjutnya kita potong lagi 35 cm panjangnya dengan diameter 3,5-3 cm atau sampai 3,5 cm. Ini biasa digunakan di area punggung. Selanjutnya yang lebih kecil lagi, ini ukuran 30 cm dengan diameter 2 cm atau 2,5 cm. Ini biasa kita gunakan di area bahu dan leher. Kemudian yang lebih kecil lagi, itu ukuran 21 cm dikali 1, diameternya 1 cm, itu kita pakai di area wajah. Nah, ini adalah beberapa kumpulan bambu kecil yang kita pakai untuk merelaksasikan badan setelah dimasas, yaitu bisa ukurannya itu 28 cm panjangnya, kemudian lidi-lidinya ini sepanjang 17 cm. Jadinya bisa untuk ini untuk merilekskan badan setelah dimasas. Nah, untuk selanjutnya cara menghaluskan ini, kita sampai halus dan aman bagi kulit, kita mempunyai proses penghalusan. Proses penghalusan dari bambu ini sampai bisa menjadi halus dan aman buat kulit pada saat pemijatan, kita melakukan proses pertama, yaitu pengeringan bambu ini menjadi dijemur sampai setengah kering. Dijemur sampai setengah kering, kemudian setelah itu kita taruh di atas bara api, tapi yang tidak terlalu panas, tidak ada apinya, itu kayak abu panas, diguling-gulingkan seperti ini sampai dia kering. Kenapa? Karena kita meminimize bambu itu pecah. Jadi ini untuk menguatkan bambu tersebut, karena kita akan pada saat treatment kita dipanaskan lagi. Nah, itu kenapa kita harus memang dikeringkan terlebih dahulu dan di atas bara api yang tidak terlalu panas sampai kering. Diguling-gulingkan, kemudian setelah itu kita amplas. Kita menuju ke amplas. Kita amplas dengan amplas kasar terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke amplas yang lebih halus. Nah,
Setelah diamplas lebih halus, kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih bambu, kita olesi dengan minyak aromaterapi yang dipanaskan untuk menutup pori-pori bambu tersebut dan aman bagi tamu. Nah, setelah dioleskan, kemudian kita tunggu sampai beberapa menit, kemudian kita cuci kering lagi, kemudian kita simpan di tempat yang kering. Pada saat memakai, baru kita panaskan kembali. Kalau mungkin kalau di spa kita pakai hot cabin, yaitu tempat membuat panas. Mungkin kalau di rumah bisa dipakai bambu tersebut, cukup diolesi dengan minyak panas saja. Itu dari bambu, proses pembuatan bambu ini. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nanti kita bambunya seperti ini yang sudah benar-benar harus dan halus, dan ini sudah sering kita pakai untuk di treatment. Jadinya pori-porinya sudah tertutup, kemudian halus dan aman bagi kulit tamu. Bambu ini aman digunakan berkali-kali. Jika kita mencuci bambu ini dengan bersih setelah treatment, kita cuci, kemudian kita semprotkan disinfektan, dan kemudian kita masukkan ke hot cabin atau media panas di mungkin di rumah bisa dipakai untuk media panas seperti mengelap dengan handuk panas. Kalau di sini kita masukkan ke hot cabin sehingga masih aman untuk tamu dipakai untuk berulang-ulang. Baik, kami akan lanjutkan untuk memperkenalkan bambu ini dipakai sebagai media pemijatan. Kita akan awali dengan pijatan tradisional terlebih dahulu dengan menggunakan minyak panas. Yang kita gunakan di sini jenis aromaterapinya yaitu spice oil yang terdiri dari jahe dan lemongrass. Kita oleskan minyak panas di atas punggung tamu, kemudian secara merata, dan kita lakukan teknik massage, Balinese massage di atas punggung tamu menggunakan pump and thumb pressure di punggung tamu. Ambil bambu yang sudah dipanaskan di hot cabin, kemudian dibaluri dengan minyak panas. Kemudian digosokkan bambu pada seluruh punggung. Kemudian bambu di rolling di sebelah tulang punggung sampai ke bahu. Baluri bambu dengan minyak panas, kemudian gosokkan bambu pada betis bagian tengah, dalam, dan luar. Kita lanjut ke bagian tangan. Usapkan dan ratakan minyak hangat di seluruh tangan. Kemudian lakukan gerakan Balinese style dengan menggunakan palm and thumb pressure. Kemudian kita ambil bambu yang sudah dibaluri dengan minyak hangat, gosokkan pada bagian tangan dalam dan bagian tangan luar. Untuk bagian wajah, bambu tanpa dibaluri minyak.
hanya diberikan tekanan-tekanan ringan pada wajah, yaitu tekanan pada bagian dagu, kemudian bagian samping bibir kanan dan kiri, kemudian samping hidung kanan dan kiri. Kemudian diakhiri di bagian kening di 3 titik kening. Demikian treatment bambu massage yang ada di Serayu Spa. Jika bambu massage ini dilakukan secara rutin, bisa memberikan energi yang positif dalam tubuh dan menguatkan limpa untuk melawan racun dalam tubuh. Bambu massage ini juga mampu meluruhkan lemak karena bambu mengandung magnesium dan kalsium untuk membakar lemak. Dan juga jika dilakukan rutin, bambu ini bisa mengurangi lapisan selulit sehingga selulit akan memudar karena bambu mempunyai serat-serat yang baik untuk mengurangi selulit. In Bali, we do believe that nature has all cure for every illness. We believe that every illness comes from the single cause, the mind. Heal your mind through the right blend of massage technique and natural spa ingredients. Here only in the Kayon Jungle Resort, Ubud, Bali.